السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ayat yang saya baca adalah daripada surah Al-Jasiyah, yang mana Allah berfirman, wa tara kulla ummatin jathiyah, kamu lihatlah pada hari akhirat kelak semua umat dalam keadaan berlutut menyerah diri, ya, pada yaumul hasyr, hari pembalasan, hari Allah kumpulkan pada mahsyar. Al-yawmatu awatara kulla ummatin jathiyah, watara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tuda'a ila kitabihah. Setiap ummah, nak beritahunya semua ummah, semua orang masing-masing dibagi dengan kitab mereka. Watara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tuda'a ila kitabihah, اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Hari ini kami tunjukkan kamu kitab-kitab kami. Apa dia ni? Amalan-amalan yang kamu lakukan ini telah dicatat oleh kitab, eh. Setiap orang ada satu kitab Allah catat untuk amalan dia di dunia. Dan dia akan bercakap dengan bercakap yang benar, yang betul. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Ketika itulah kamu akan dibalas mengikut apa yang dicatatkan dalam kitab ini, apa yang dicakapkan. Ha. Kemudian dikata apa? Hadza kitabuna yantiqu 'alaykum bilhaq. Inilah catatan kami yang akan bercakap di atas kamu dengan benar. Ha. Jadi kita hari ini kita buat amalan yang munafik, eh? Buat amalan yang tidak ikhlas. Kelak kita akan dilihat oleh kitab kita masing-masing. Ha, itu dia takut tu, eh? Pada hari mahsyar ni, eh? Pada mahsyar kelak masing-masing tidak boleh lari, eh? Ha, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Ketika itu semua orang lepas diri masing-masing mengikut amalan masing-masing. Ha. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami nastansikh, istinsakh ni orang tajmah di kelum, eh. Kami mencatat, mencatik, catat dan catik, itu dia. Mentasjil, kata orang Arab, melihat segala amalan kamu ni ditulis di atas kitab ini. Dan ketika itulah kamu akan dibalas apa yang kamu lakukan. Dalam surah lain, dalam surah Qaf, Allah sebut ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Banyak ayat yang mengenai tentang kita ni tak terlepas, amalan kita, kejahatan kita, kebaikan kita ni. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin hataina biha wa kafabina hasibin. Walaupun sedikit kamu buat baik, walaupun mithqala dzarrah, sebesar biji sawi ni,
kami akan datang juga kebaikan dan kejahatan kamu. Ha, itu dia. Jadi ingatlah, kita tidak terlepas. Jadi sentiasalah buat baik. Ha, itu dia. Eh? Ha. Dalam surah Yasin, tuan-tuan, tuan-tuan baca dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tengok satu-satu ayat ni, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ketika itu lidah kamu telah dikunci. Ha, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Tangan-tangan kamu akan bercakap untuk kami. Ha, wa tukallimuna aidihim. Ha, dahsyat tu. Ha, yang bercakap pada kami ketika itu tangan. Ya Allah, tangan bercakap. Aning, aku dulu ni mengkhianati kamu. Aku dulu ni tidak pernah taat pada kamu. Aku dulu ni buat maksiat pada kamu. Aku dulu ni Allah. Kemudian dia kata apa? Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Disaksikan oleh kaki. Kaki kata, ya, ya Allah, ya Tuhan. Dahsyatnya. Kaki yang menjadi saksi, tangan yang bercakap. Kita nak ke mana? Nak lari ke mana kita pada masa itu? Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kamu lakukan? Yaksibun di sini ayatnya. Surah Yasin. Kita baca selalu surah ni. Ambil iktibar, eh? Takut dalam apa perkara yang kita nak lakukan, cukup kena waspada, eh? Ha, kena hati-hati. Ha, setiap perkara yang kita nak lakukan mesti kena hati-hati. Kelak kamu akan disaksikan oleh kaki kamu dan dicakapkan oleh tangan-tangan kamu ketika itu mulut kamu dikunci. Ha, tak ada apa lagi lah. Ha, itulah dalam surah Jasyah kata, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu lihat ketika itu manusia berlutut. Kenapa? Menyerah diri. Allah, betul lah, hari ini tak ada apa dah, sama ada kamu ke syurga ataupun ke neraka. Ha, itu dia. Jadi ingat tuan-tuan, kita hidup tak lama, eh? Kita buat jahat pun tak lama, kita buat baik pun tak lama. Ha, itu dia. Ha, kata Imam Suyuti, orang tanya Imam Suyuti, kenapa dia sekejap sahaja beriman ni tiba-tiba Allah letak di dalam syurga selama-lama ni, ya Allah. Yang ni sekejap dia kufur. Lahir je dia balik, dia kufur sekejap je, kan? Ha. Kalau dia tak balik lagi, itu Allah. Itu dia di atas diri Tuhan lah. Khilaf di kalangan pada ulama'. Tapi kata yang balik je, ha, dia menyembah patung sekejap sahaja, tapi Allah azab dia selama-lama ni. Macam mana ni? Imam Suyuti jawab kan dalam kitab Asbah wa Nazair. Dia kata apa? Dia kata, yang mana orang kafir kalau Allah bagi hidup dia 1,000 tahun. Ha, kalau pun hidup 1,000 tahun ni, dia tetap maksiat kepada Tuhan. Begitu juga orang yang taat, orang yang tu beriman. Yang mana, apabila iman dia yakin dengan Tuhan, bagilah dia umur 1,000 tahun, dia tetap beriman kepada Tuhan, tak stop. Tetap dia taat kepada Tuhan. Jadi itulah balasan Tuhan kerana keimanan dia. Ha, itulah syak tu. Pentingnya iman kita hari ini, kita yakin dengan Tuhan, kita redha apa yang Tuhan apa berikan, dan kita yang paling penting bersyukur, eh, bersyukur kita dilahirkan di kalangan orang Islam. Harap-harapnya mati dalam keadaan Islam dan iman. Wallahu alam, eh, tazkirah ringkah. InsyaAllah minggu depan Ustaz akan bincang lagi sikit lagi, ada lagi ini tentang penyaksian, eh, tubuh badan kita terhadap amalan kita, insyaAllah. Ha. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni hari Sabtu, bersamaan 5 Disember, kita ni di hujung tahun lah, tahun COVID, COVID-19 ni cukup cukup apa kata orang mencabar, hidup mencabar tahun ni, nak habis dah tahun ni. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita hidup dalam keadaan yang lebih baik, daripada tahun ni, bersamaan 19 Rabiul Akhir, 19 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Ha, kita hari ini ni bersiar siri ke-40. Dah lama dah, kalau kira 40 ni dah matang lah, eh. Ha, taklah matang sangat, kita ni hanya sembang sahaja. Tapi 40 siri tu bermakna dah banyak tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, eh. Daripada Ramadan hinggilah ke hari ini, di hujung tahun dah, eh. Sehingga 40 siri, ha, itu dia 40 tahun tu dipanggil apa, umur Al-Rashid, eh? Al-Rashid, ya, Al-Rashid 18. Kita di 40 baru Rashid, Ustaz. Lama benar, Ustaz. Okey, tak apalah, 40 tahun tu lama, dikira lama. Ketika itulah dilihat perubahan kita ni, nak berubah atau tak nak berubah.
kata nak berubah, hiduplah dia begitu sampai dia meninggal. Ha, kalau umur 40 orang kata tak berubah lagi, habislah hidup dia lah, habis. Umur 40 tahun tak pandai lagi mengaji Quran. Ha, macam mana tu Ustaz? Kalau dah sempat lagi berfikir, insyaAllah. Ha, takut tak sempat, 40 tahun tak sempat lagi berfikir ya. Ha, Ustaz, saya kecil-kecil je kaji Quran, besar tak kaji Quran dah. Kecil-kecil je kamu nak pahala, besar tak pahala lagi ke? Itu dia. Jadi ingat tuan-tuan, nak pahala baca Quran mesti dengan Quran dengan kata erti beribadat. Bila dimaksudkan dengan ibadat, kita mesti membuat benda berikut rukum dia. Itu dia ya. Arkan, dia ada arkan. Itu dia. Kalau sembahyang, dia ada arkan solat. Itu dia. Jadi tuan-tuan, malam ini insyaAllah kita tajuk baru ni seperti mana biasa. Tuan-tuan, kitab tajuk Al-Huruf ya. Buka semua tajuk Al-Huruf. Malam ini tajuknya insyaAllah nombor ke-23 takhfif ya. Maka surat XXXV ya. XXXV. Okey, kita lihat kehadiran malam ini. Siapa yang hadir malam ini? Kita satu tajuk yang malam ini tak lama kok. Itu dia. Salmah Cikman Zainul Muaisyah Abdullah Abdul Rahim. Panjang Abdul Rahim ni. Dapat dengar Ustaz bersembang lagi malam ni. Alhamdulillah. Jom kita bersembang kan. Itu dia. Suriz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Doa kau Ustaz ni sihat ni. Itu dia. Hamidah Abdullah. Bagi salam kat Ustaz. Assalamualaikum. Bagi di dalam rahmat dan pemeliharaan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Nur Badiah Yassin. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Bertemu lagi semua sahabat dalam maya. Ya. Wan Fauziah Wa Idris. Assalamualaikum Ustaz. Semoga di dalam sihat-sihat seadanya. Zulkifli At-Tarsihi kan. Tarsihi ni. Orang Arab kan ni. Nur Badiah Yassin. Suara Ustaz tak jelas. Bunyi bising. Kenapa bising ni? Rasanya kipas ke apa ni? Tuk kipas tu. Adjust sikit nak adjust macam mana ni? Isi lagi ya? Bagi tahu eh, bagi orang yang tak jelas, sekadar yang mampu je lah Ustaz adjustkan yang sekadar yang mampu. Okey. Okey, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga diberi kesihatan yang baik. Amin. Kesihatan ni cukup berharga untuk kita. Bila kita sakit, kita tahu ruginya kita eh. Kita tak gunakan kesihatan kita. Okey. Harap-harap dengar eh. Siapa yang tak jelas beritahu, kita boleh adjust lagi sekadar yang mampu. Sakinah binti Abdullah, Johari Hasan, Zalina Yusuf, Jainab. Itu ke Ustaz dia? Jainab Ahmad, Farah Ilyani, Ummu Yusuf, Izzahira. Warak ni, keturunan harap ni. Alhamdulillah dapat ikut CD kali ni. Tapi suara Ustaz tak berapa clear. Macam mana dia? Apa nak buat ni? Tak clear. Kalau tak boleh, tak clear, beritahu lagi. Tak tahu nak buat macam mana ni. Naskina Kusmadi, betul sikit. Okay, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga dalam keadaan sihat. Amin ya Rabbal Alamin. Doa agar Ustaz Farah dia kata jelas. Alhamdulillah. Yang tak jelas tu tak tahulah. Saya ingat dah berdua ni kali ketiga dah Ustaz tukar ni. Tukar mic baru. Tak baru jugalah. Tapi yang lain lah. Supaya jelas pendengar dapat dengar dengan jelas.
Ok, tuan-tuan, alhamdulillah, buka muka surat XXXV pada usul qiraat nombor ke-23, At-Takhfif. Tajuk dia adalah Takhfif, ataupun At-Takhfif. Takhfif ni adalah dia daripada usul qiraat. Kita tak nampak Ustaz At-Takhfif ni kat mana bentuknya dalam ilmu tajwid, tak nampak. Sebenarnya dia adalah dalam dalam ilmu tajwid, tetapi dalam bab apa? Kita lihatlah apa yang di apa dipersembahkan dalam kitab ni, apa dia takhfif. Takhfif dia khafif, ringan tanpa tekanan. Takhfif tu makna ringan tanpa tekanan. Kalau kita belajar qiraat, orang yang banyak sekali membaca Al-Quran qiraat ni dengan takhfif adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah paling banyaklah, kemudian diikuti oleh Hisham, rawi kepada Ibn Amir, di takhfif. Izat tamat al-waqfa khafif hamzah tawassutan atau tarfan li hamzah. Itu dia matan Jazari, beritahu dalam kitab At-Tayyibatul Nashri, babul waqfi al-hamzi. Okey, cantik. Makna takhfif dia kata, tengok pada makna pada bahasa itu, ringan tanpa tekanan. Ringan tanpa tekanan. Dan dia berlaku kepada beberapa keadaan. Tengok, saya susung satu-satu-satu, di berat 1, 2, 3, 4, 5. Dia kembali balik kepada istilah 1, kembali balik pada istilah 12. 12 ada Ustaz beritahu, At-Tasihid. Itu dia, kembali balik tu. Pasal Ustaz buat istilah bilangan 1, dia dalam bab apa? Bab hazaf. Kalau tasihir, istilah bilangan 12. Tuan-tuan boleh merujuk balik nombor 12 ni. Apa dia? At-tasihir. Tasihir tu apa dia? Kalau kita belajar tasihir, satu tempat dalam Quran, hafs, a'jamiyun. A'jamiyun. A'jamiyun tu adalah takhfif. Jadi orang kata, Ustaz, tak ada pun takhfif dalam ilmu tajwid kita. Tidak disebut takhfif, tapi dia bentuk takhfif dia di situ adalah tasihir. Habis tu, kalau takhfif lawan dia apa, Ustaz? Takhfif lawan dia tahqiq ataupun tashdid ataupun dia banyak-banyak. Takhfif banyak lawan dia, tahqiq pun lawan dia. Itu dia tahqiq, takhfif, tashdid. Itu takhfif lawan tahqiq, takhfif lawan tashdid, takhfif lawan apa lagi ya? Isbat, isbat boleh juga. Itu dia. Pasal hazaf lawan dia isbat. Kita pergi yang pertama, berlaku pada hazaf. Berlaku pada hazaf ni, Ustaz beri contoh, tengok bagian contoh, Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Mana satu yang takhfif dia? Takhfif di situ ialah Maliki Yaumiddin, ya hazaf. Apabila kita baca dengan mat, dia menunjukkan kepada thaqil. Dia mat ni adalah susah sebenarnya. Maliki, Maliki. Kalau kita buang huruf alif, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Itu dia. Jadi baca dia adalah ringan. Di bentuk-bentuk yang ringan ni. Lalu, dia ada lagi dalam bab izhar, izhar idgham. Mana satu izhar dengan idgham, mana satu takhfif? Takhfif dia adalah idgham. Izhar dia adalah berat, saqil. Takhfif lawan dia saqil, takhfif lawan dia tahqiq, takhfif lawan di idgham. Banyak ni lawan takhfif ni, iaitu jenis-jenis takhfif, jenis-jenis takhfif. Okey, jadi mak wa mak hazaf di situ banyak hazaf. Hazaf kalau kita belajar dia ada 3 lah, hazaf alif, hazaf waw dan hazaf ya. Okey, yang kedua tashil. Ustaz bagikan contoh tashil di sini adalah aslamtum. Aslamtum tak contohkan dia pada surah Al-Imran ayat 20. Apa bacaan dia? Aslamtum. Kalau kita a'jamiyun, jadi a'jami itu adalah bacaan tashil. Tashil apa dia? Benar, senang, senang. Itu ada daripada contoh-contoh daripada jenis takhfif, meringankan bacaan. Takhfif dengan makna meringankan bacaan. Jadi kalau a'aslamtum, a'ajamiyun, ada ke Ustaz orang baca a'ajamiyun? Ada. Ada orang baca wa hukka syim fi sabah wa a'ajami hami masyid suhbah. Syid suhbah. Syid suhbah tu maknanya apa,
زغش زغش يعقوب الرواية روح روح بتي أعجمي صحبه itu adalah شعبه حمزه في سعيد خلف عاشر الله كده بتي ما ترى يوسف سكر سكر Okey, jadi orang lain baca dengan A'jamiyun. Kita baca dengan A'jamiyun. Di situ Warsh baca dengan dua wajah. Tak silap saya, dua wajah lah. Dia baca dengan A. Satu lagi A'jamiyun. Nah, itu dia. Dia baca dengan Ibedal nama dia. Okey. Sama juga dengan Aslamtum. Bacaan tahkid dia. Aslamtum. Kita yang baca tahkid. Kita tu adalah bacaan tahkid. Itulah lawan dia takhfif. Takhfif dia daripada dia. Aslamtum. Itu bacaan dengan tashil. Apa makna tashil, Ustaz? Ustaz dah terang dah makna tashil. Tashil kembali ke berapa ni dikata tadi? Kembali kepada 12. Tashil kembali kepada 12. Dah Ustaz terang dah. Tashil ni bacaan di antara ya, di antara hamzah dengan alif, di antara hamzah dengan waw, di antara hamzah dengan ya. Itu dia ya. Itu namanya tashil. Tashil maknanya menyenangkan baina-baina bacaan di antara hamzah dengan alif, hamzah dengan waw dan hamzah dengan ya. Okey, juga berlaku pada apa hamzah hamzah mufrad. Contoh Ustaz bagi sini seperti yaqulu yaqulu ta'muru tamuru. Itu dia. Itu berlaku kepada ibdal lah, ibdal bilangan yang ketiga, ibdal. Ibdalkan alif tersebut, hamzah tersebut mengikut rumah dia. Dia duduk di rumah mana? Surah dia. Kalau ayat jika mu'sadah, ya'juja, mu'sadah dibaca dengan mu'sadah. Ya'juja wa ma'juj, ya'juja wa ma'juj, ya'juja ma'juja nama. Kata ya'juja wa ma'juja nama. Kita baca ya'juja wa ma'juj. Asim. Orang lain baca dengan ya'juja wa ma'juj. Ya'juj ma'juj ni dibaca dengan tanpa hamzah. Dia panggil ibdal. Alif, hamzah dengan alif. Pasal dia duduk rumah alif. Kalau yu'minun, dia baca dengan yu'minun. Ibdal dia dengan waw. Itu dia. Okey. Dia salah satu daripada takhfif. Ada lagi kat sini takhfif ni. Dia seperti bari'ikum. 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 Sukun. Dia merengangkan lagi bari'ikum, bari'ikum. Dia baca dengan ikhtilas. Ikhtilas salah satu daripada benda yang menyenangkan. Mungkin suku susah, bari'ikum susahnya. Pasal orang Arab, dia punya dialek dia huruf hamzah sukar disebut. Sukar disebut. Sebab itulah huruf hamzah ni benda yang menjadi usul qiraat. Dia banyak daripada berlaku pada hamzah. Bermula daripada hamzah mufrad, kemudian hamzah hamzataini min kalimah, kemudian hamzataini min kilmatain. Dia banyak ni eh? Kemudian dalam bab wakaf, wakaf hamzah ni dia ambil kira tentang hamzah di belakang. As-sama du'a'a, dia baca berwajah eh? Ha'ula, dia baca berwajah. Ulama' yang marsum dengan waw, marsum tanpa waw. Al-mala' al-mala'u al-mala'u, dia tulis tanpa waw dan dia tulis dengan alif. Dia banyak tu dalam resam Al-Quran. Itu dia. Okey tuan-tuan, ya kunu samalah ya murukum, ya murukum. Situ ya murukum dengan ya murukum. Di situ Abu Amru ada baca dengan ikhtilas dan baca dengan iskan. Ya murukum, ya kita baca ya murukum, dia baca dengan iskan dan ikhtilas. Ya ya murukum, ya mu ya murukum, ya murukum. Itu dia. Ra tu. Itu dia. Isqat, wajah isqat. Wajah isqat ni yang berlaku adalah ketika hamzataini min kalimatain. Isqat dia akan berlaku. Dia ada lagi naqal lah di bawah ni kan. Ada naqal, isqat dan naqal. Idgham, idgham salah satu daripada takhfif. Ustaz tak buat kat sini ke idgham ni? Idgham adalah salah satu daripada takhfif. Itu dia. Okey, jadi di sini ayat isqat ja'a ajaluhum, ja'a ajaluhum haula'i in. Ada orang tanya ustaz, haula'i in ni macam mana ni ustaz? Mak muttasil dibaca dengan dua harakat. Di sebenarnya mak muttasil tak ada siapa-siapa pun qira' baca dengan dua harakat. Tapi bagaimana di sini ni dalam apa al-budur, al-budur zahirah ni, Abdul Fatah Qadi Syekh
Abdul Fattah Qadi, mana-mana qurra dahulu ni, qulun dan siapa sahaja seperti Abu Amru membaca dengan dua wajah, sama ada qasar dan tawassul. Dia panggil situ qasar dan mat. Qasar dan mat dia panggil kan. Dan kita Arab dia panggil wajah ini bil qasi atau bil mat. Mat di situ bukan dengan makna isba', dengan makna tawassul. Jadi kenapa berlakunya qasar ustaz, mat mutasi? Mat mutasi mana ada qasar? Tak ada qasar. Kerana di situ dia panggil hamzah yang berubah. Ini contoh ni tuan-tuan. Ja'a ajaluhum di sini qura qulun. Qulun dibaca dengan isqat. Qulun dibaca dengan isqat, murid rawi daripada Ibnu Kasir kan. Dikata apa dalam bab hamzataini min kalimat asqat walula bittifaki zin ghada khulfuhuma huz wa bi fathin bin huda. Oh, kena baca matang lagi kan. Itu di kalau fatah bin huda tu bin huda dahaza Ibnu Kasir bazi kumbul. Ibnu Kasir bazi kumbul dia kata baca dengan wasahara ukhra ruaisun kumbulu warshun wasaminun. Maknanya kumbul dia ada beberapa wajah. Al-Jazari memang banyak wajah lah. Kalau belajar Syatibi dia tak banyak, Jazari banyak wajah sangat. Itu dia. Jadi di isqat hamzah, isqat hamzah ni dia adalah daripada jenis-jenis isqat, di jenis takfif. Jadi macam mana bacaan ni ustaz? Dia baca ja'ajaluhum. Ja'ajaluhum. Bila hamzah digugurkan, isqat tu mana hazaf. Dia anak beranak hazaf. Yang pertama ustaz kata hazaf malikum midin, hazaf di situ hazaf alif. Pada isqat di sini, dia isqat biasanya isqat hamzah. Kalau tak kata ustaz, dia isqat alif lah ustaz. Tidak, nama dia hazaf alif. Benda yang dihazafkan ni dia biasanya bercakap tentang alif waw ya. Ada pun hamzah dia tak namakan dia hazaf lah, dia nama isqat. Apa salah kita nama hazaf? Boleh. Tapi disebut oleh qura asqatulula, dia namakan dia isqat. Jadi jenis-jenis takhfif dia ada salah satunya nak isqat. Apabila diisqatkan, digugurkan, drop, kita dropkan hamzah pertama, jadi hilanglah hamzah selepas huruf mat. Jadi apabila kita belajar bab mat, kita belajar bab mat lepas pada huruf mat. Mat far'i, apa dia mat far'i? Iaitu huruf mat berjumpa dengan hamzah. Sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Bila dia berlaku dalam satu kalimah, mat mutasil. Apabila berlaku dalam dua kalimah, dia panggil mat mufasil. Sekarang ni, huruf mat, huruf hamzah berada dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah, dinamakan dia mak mutasil, mak bersambung. Jadi mak ni dia akan baca lebih daripada dua harakat, bermula daripada 3, 4, 5 dan 6 lah. Itu dia. Jadi apabila kita gugurkan dia, macam mana tu? Ulama kata dijadikan dia dua wajah. Satu, dia jadi mak asli seperti mak asli. Yang kedua kata, dah, kita jangan ambil kira gugur dia tu kerana pertemuan dua hamzah. Kenapa dia gugur sah? Gugur dia sendiri kerana pertemuan dua hamzah. Yang kedua tu ada hamzah kedua tu. Apabila pertemuan dua hamzah, kena buat, kena ajar lagi apa bab hamzah tadi ni, kalimat ini jenuh. Itu dia. Apabila pertemuan dua hamzah ni nak jadi takhfifkan dia, terpaksa gugurlah isqat hamzah pertama. Ada orang baca dengan tasih hamzah pertama, ada orang baca dengan tasih hamzah kedua kan. Jadi dia kata apabila gugur, adakah dia ambil kira hamzah itu atau tidak? Ada orang kata tidak, dia tetap ada gugur pada bacaan dia, pada tulisan dia tetap ada. Jadi wajah dia ambil kira adalah dua wajah, satu dua harakat qasar, satu lagi mat, itu makna tawassul. Itu dia tuan-tuan. Okey, kita lihat siapa yang datang ni. Alhamdulillah, Ummu Yusuf Akhir Rakyah Samad Salamah Cik Iman. Dia kata pun yang suara Akhir Kali, Alhamdulillah dah kita ubah lah, ejah dah sikit-sikit. Akhir Hamzah ingat, Hamzah kata kenalkan diri saya, ingat Syekh Hamzah tu tak ingatnya. Tu alim ni ada ni kan, memerhatikan apa yang ustaz cakap ni kan. Lepas ni tegur pada ustaz, ustaz tersilap ustaz cakap tadi, terima kasih. Itu dia.
internet kot. Dia kata internet mungkin tak kurang ke apa, kurang clear. Di Kemang Mataram Ganu hujang eh. Clear alhamdulillah. Clear. Marfu'ah Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz Zaki Hassan. Alhamdulillah. Nasrullah. Assalamualaikum. Anwar Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Dijawab sama-sama dia kan. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, bab pagi ini adalah takhfif eh, at-takhfif. Okey, jadi jaluhum ni dia bacaan di isqat bagi orang yang baca dengan takhfif, tapi kita jangan lupa wajah bacaan wash eh, dan kumbul eh. Kumbul dia ada bacaan khusus bagi dua orang ni. Dia baca apa? Wasahala ukhra ruwaisun kumbulu warshun wasaminun wakila tubdalu maddan maddan judan maddan judan ke apa kan? Okey, dia baca dengan ibdal eh. Ja'a jaluhum dengan ja'a jaluhum. Ja'a tu dengan baca isyba' jika dia tarik wash. Jika kumbul dia baca dengan empat harakat lah. Itu dia. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya adakah semua cara ini adalah untuk memudahkan kabilah-kabilah Arab yang tak boleh sebut Hamzah dengan betul kerana itu ada tasih imlah naqal dan sebagainya. Hamzah Taman Seri menegur kelak. Ya betul, ini adalah dialek. Dia ada berapa orang tanya eh, dalam kitab. Saya dah jawab lama dah orang tanya Ustaz, berlaku kiraat ni kenapa? Dia bukan kiraat ni baru berlaku tuan-tuan. Ramai orang tersilap. Kiraat ni baru berlaku ke? Tidak. Kiraat ni duduk leluh mahfuz. Pasal Quran dengan kiraat ni benda yang satu. Dah berapa kali dah Ustaz beritahu. Dari dalam kitab ni lah. Baca je kitab ni tak. Dia bukan mengenai usul apa. Tuan-tuan baca je, insyaAllah dapat faham dah tu. Kalau tak faham, bolehlah tanya WhatsApp dengan Ustaz. Boleh. Kita tukar-tukarkan fikiran kan. Itu dia. Sebenarnya, dia orang Arab ni apabila Islam berkembang, Arab bercakap dengan dialek. Pasal orang kata huruf Sabah ni, adakah dia melibatkan halal haram? Tidak, tidak melibatkan halal haram. Dia melibatkan adalah dialek bacaan. Sebab tu banyak orang mengatakan huruf Sabah itu adalah lughah, bahasa. Tapi mengikut Al-Qura, bukan itu semuanya. Memang ada, memang betul, tapi bukan itu kesemuanya. Lain, dia ada takhir, takdim, takhir, ia ada ibdal, ia ada apa lagi ya? Lughah betul lah. Dia ada apa lagi? Musanna, jama', mufrad, itu dia. Ia ada apa lagi? Banyak tu, dia banyak tergolong daripada tujuh keadaan tu. Dia sebutlah kitab saya ni semuanya ada. Boleh baca lah kitab ni, baca saja dalam bahasa Melayu, itu dia. Atas dikumpul. Jadi bacaan ni diminta, wahai Muhammad, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati aruf. Wahai Muhammad, Quran ini diturunkan di atas tujuh huruf. Kamu bacalah yang mana rasa kamu ni mampu, yang boleh baca untuk menyenangkan kamu. Jadi untuk bacaan ketika itu dia panggil bacaan kiraat ketika itu dia panggil rukhsah. Rukhsah ni biasanya disampaikan akhir zaman. Tapi hari ini rukhsah patut baca kiraat pada zaman itu saja. Zaman ni tak panggil rukhsah lagi lah. Zaman ni setiap semua orang wajib baca Quran. Wajib baca Quran mengikut apa yang dia boleh baca. Dulu rukhsah pasal apa? Dulu orang Arab ni dia tak erti nak baca yang ada Hamzah ni. Dia minta oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita baca tanpa Hamzah ni macam mana kan? Gini kan? Bukan tanpa Hamzah, dia minta Rasulullah, kalau kita baca Rasulullah seperti ini boleh ke? Wadduhi wallayli iza saji, macam mana ni Rasulullah? Rasulullah pun minta dengan apa, dengan Tuhan, ya Tuhan, ya Jibril, macam mana ni, turunlah umatku ni, kepada umatku ni bacaan yang ringan, yang senang, supaya umatku ni boleh baca Al-Quran sekadar dia mampu, gitu, sekadar dia mampu. Maka turunlah huruf Sabah, dan huruf Sabah ni adalah tauqifi. Kita boleh, tentang Rasulullah turun ni, kita nak reka lah, aku nak baca ikut wayamah lah. Wayamah ni baca ni macam ni kan, kita berikut dia. Sedangkan Rasulullah tak ada bacaan tu. Itu dia. Seperti bacaan mustaqim, ada orang tanya, Ustaz, ada ke kaf tu dibaca dengan kaf? Mustaqim, ada ke? Ada sebut, ada orang sebut, tak boleh
itu dia. Kita dalam masalah apa qiraat syadzah, qiraat maudu', maudu'at. Qiraat maudu' ni disebut dah di iman apa Suyuti. Tengok dalam kitab Al-Itqan disebut dah. Jadi ini bahaya. Jadi ustaz nak ceritanya bukan kitab-kitab fiqh aja dulu. Qiraat syadzah ni banyak dalam yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, banyaklah kitab-kitab tafsir. Jika tanpa adanya pada qurra yang apa muhakiki ni menjadikan arkan til arkan arkan Quran, maka ramailah orang akan baca Quran salah mengikut apa qiraat maudu'. Pasal apa? Makna dia tu ia lebih jelas. Kadang-kadang qiraat maudu' ni, qiraat syadzah ni makna dia lebih jelas daripada qiraat sahih. Kenapa begitu Ustaz? Jadi penjelasan tu dia panggil tafsir. Yang apa yang yang kita baca yang sahih ni tak jelas. Tiba-tiba didatangi qiraat lain bukan dengan bahagian bacaan, dengan makna tafsir. Itu dia. Jadi segala yang kita baca hari ini ni dah jelas dah. Dia setiap yang kita baca ada sanadnya, itu adalah bacaan yang sahih. Yang kita baca hari ini sanad tak tahu betul tak betul daripada mana ni, dan tidak menepati rukun yang dibuat oleh para qurra itu arkan Quran ni memang tak betul lah. Itu dia. Ok tuan-tuan, jadi jelaslah pada Syekh Hamzah ni. Jadi dan nak ingatkan bahawasanya resam Al-Quran, resam Al-Quran kalau kita lihat pada peringkat awal, tuan-tuan boleh tengok dalam internet dan boleh lihat dalam kitab ustaz pun ada ya. Dalam kitab pun ada ustaz ni. Kalau tengok di sini dia ustaz buat di dalam ini Quran pada apa peringkat awal seperti inilah. Kita lihat tu, nampak tak tu? Quran ni, kalau kita lihat Quran ni dalam kitab apa, dia dah ada dalam internet tuan-tuan. Doktor Quran ni, dia baris tak ada, titik tak ada, dah hamzah tak ada. Yang tu yang suka untuk dibaca tu. Suka dibaca tu. Jadi hamzah ni memang tidak ditulis pada zaman Uthman, memang tak ada. Tak ada. Jadi kenapa jika diadakan, banyak benda perkara yang akan hilang. Memang hebatlah Uthman ni membuat satu benda yang memang luar biasa ya, memang luar biasa. Perkara yang disepakati oleh para sahabat, jangan main-main ni benda yang kuat itu dia. Okey, selain daripada jarhum iaitu dalam makat isqat, banyaklah isqat ni. Ja'a ummatan ni dak di isqat dia berlaku pada hamzah ittifaq saja. Aku kena belajar juga tu. Itu sahaja yang berlaku pada iskot gugur. Adapun hamzah yang ikhtilaf, yang tu dia tak ada wajah iskot dia wajah tasir atau ibdal. Ok cantik. Ok yang terakhir ni kita nak berkhitir ni, hari ni berkhitir awal sikit itu dia. Dia ada naqal. Satu lagi idram, seperti idram pun ada naqal. Naqal ni dia ada syarat naqal tuan-tuan. Naqal ni mesti bersyarat. Dia syarat naqal ada dua jenis. Satu syarat yang yang ada pada bacaan waras, satu lagi syarat yang ada pada bacaan hamzah, ada pada bacaan hamzah lah. Okay, syarat yang ada pada bacaan waras dua atau tiga syarat lah. Dia mesti huruf di akhir kalimah tu bukan huruf mat, mesti sukun mesti sukun, dan di awal kalimah pertama mestilah hamzah. Itu dia, seperti man aman, dia berlakunya dalam dua kalimah. Kalau berlaku dalam satu kalimah tidak boleh dinakolkan. Itu disyarat oleh imam al-warash warash atau azraq. Jadi itu syarat nakol. Jadi contoh yang ada pada hari ini yang tengok dalam surat XXXV muka surat 23 wabil akhirah. Ustaz, dia tu macam satu kalimah ya Ustaz? Tidak, dia adalah dua kalimah. Asal daripada akhir, akhirah tu adalah negeri akhirat tu, dia mufrad, dia asal daripada perkataan akhir iaitu yang terakhir lah, ada akhirat lah. Bila masuk al-iklam al-akhirah, dia dah jadilah, dia dah jadi dua kalimah. Maka syarat oleh bacaan was dah wujud. Jadi baca dengan al al-akhirah, dan ada makbadan di situ al-akhirah. Itu dia. Jadi naqal ini ustaz bagi contoh pada perkataan orang nampak dia seperti satu kalimah, padahal dia bertempat di tempat dengan dua kalimah. Itu dia. Jelas lagi seperti man
man aman, manaman, itu manaman. Itu dia daripada benda-benda yang boleh di apa boleh di nakalkan oleh wash. Okey, bagaimana dengan Hamzah Ustaz? Hamzah. Hamzah, Imam Hamzah daripada Al-Kufi ni, orang Kufah, dia nakal dia dia lebih luas daripada wash. Satu dia seperti wash lah, ketika wakaf syarat dia, ketika wakaf sahaja. Dan dia yang lebih luas lagi adalah mana-mana, itu Ustaz bagi dia punya definisi tu, mana-mana Hamzah yang berharakat dan selepasnya sukun, seperti mas'ula, Quran, Quran, mas'ula kan, mana-mana Hamzah yang berada dalam satu kalimah atau dua kalimah ketika kita wakaf. Jadi kita wakaf sama ada di dalam satu kalimah atau dua kalimah kan, dia boleh dibaca dengan naqal. Seperti mas'ula, mas'ula itu adalah satu kalimah, tidak boleh dinaqalkan oleh warsh, tapi harus bagi Hamzah naqalkan dia. Kerana apa? Mengambil takfif, meringankan bacaan ketika wakaf. Bila wakaf dia akan baca dengan dengan apa? Dengan naqal. Mas'ula dibaca dengan mas'ula. Mas'ula itu dia. Kalau syai'un, syai'un. Ustaz, ganji Ustaz, kalau syai'un je syai'un ni, syai'un. Bukanlah syai'un. Syai'un tu adalah kita jadikan dia ketika macam wasal. Tapi apabila syai'un, apabila diwakalkan, dia akan jadi syai. Syai asalnya syai'. Asalnya ada Hamzah. Apabila dia wakaf, dia nakalkan Hamzah tersebut syai'un menjadi kepada ya, jadi syai'un. Apabila kita wakaf, jadi kita suku raya tu syai. Itu dia. Dan ada wajah lainnya adalah bacaan dengan dengan raum, dengan raum atau syman. Itu dia kan, yang dibaca dengan raum atau syman. Okey, cantik. Okey, wabil akhirah, sama lah seperti macam saya kata tadi. Di sini wash baca dengan nakal, dan Hamzah pun baca dengan naqal. Jadi naqal, hazaf, tashid, ibdal, isqa, naqal, idgham. Satu lagi ya, idgham. Mananya idgham senang kan? Ustaz, idgham senang kan ni? Orang nak, apabila berlakunya dua huruf, nak sebut dia susah. Arzi, arshi, sabila, arshi, sabila, arsabila. Arshi sabila, arsabila. Jadi dia buang huruf syin tu. Satu tempat arsabila ni dibuat ba'di zulmihi, ba'z zulmihi, ialah huruf dal. Jadi dia daripada gugur, isqa juga, nama dia isqa juga. Jadi di satu jenis daripada takhfif, bacaan dibaca dengan takhfif. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya Ustaz, takhfif ni ada, ada dalam ilmu tajwid. Betul, ada dalam ilmu tajwid. Dan kita baca idgham, mayakul, mayakul, mayakul. Apabila orang baca dengan idgham tam, dia adalah salah satu daripada merengahkan bacaan. Kalau kita baca dengan mayak, lambat, lambat, itu memberatkan bacaan. Jadi berlakunya idgham ni kerana idgham yang dibolehkan lah, yang dibolehkan, yang diwahyukan menjadi sahabat haruf yang diterakikan daripada Rasulullah, maka itu adalah bacaan yang sah dan dinamakan dia sebagai jenis-jenis takhfif. Saya rasa malam ini sekadar itu saja sembang Ustaz. Malam ini kita lihat jika ada soalan, kita jawab soalan. Jika tidak, kita berhenti di sini sahaja. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi, insyaAllah. Sekadar ini sahaja untuk malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله منكم.